UMKM menjadi sebuah kedaulatan ekonomi negara. Karnas UMKM ke-8 di tahun 2023 ini, pemerintah daerah Kabupaten Purworejo bersama forum UMKM Kabupaten Purworejo berkomitmen menuju UMKM transformasi ke masa depan, yaitu menuju UMKM modern, UMKM mandiri, tumbuh dan berkembang, mewujudkan UMKM naik kelas dan berdaya saing. Dengan ini kami persembahkan 3 gunungan produk UMKM dan 7 gunungan hasil bumi dalam grebek gunungan UMKM Purworejo 2023. Sebagai wujud rasa syukur seluruh pelaku UMKM Purworejo kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gunungan sebagai simbol dari kemakmuran yang mewakili keberadaan manusia. Produk UMKM yang dibuat mengerucut dan menjulang ke atas memiliki makna harapan agar kehidupan UMKM dapat meningkat atau naik kelas. Iya, dalam grebek UMKM dalam rangka hari UMKM yang ke-8 serta Merti Negara Desa Sedayu tahun 2023, hari ini melintas di hadapan Wakil Bupati Purworejo beserta seluruh tamu undangan kirab budaya dalam rangka grebek UMKM dan Merti Negara Desa Sedayu tahun 2023. Melintas di hadapan kita seluruh warga masyarakat Desa Sedayu yang terbagi dalam 7 pedukuhan, semuanya bersatu padu berbondong-bondong mengikuti kirab budaya dari Dusun Dukuh, Kerajaan 1, Kerajaan 2, Lorkali, Sleteh, Sejati, dan Wonosari. Perpaduan seluruh warga masyarakat Desa Sedayu dipimpin langsung oleh beliau Kepala Desa Sedayu Bapak Ahmad Said SPD. Dan hari ini bersamaan dengan grebek UMKM serta Merti Negara Desa Sedayu tahun 2023 akan dilaunching Pasar Digital Menoreh. Hadir di sini Pasar Menoreh mudah-mudahan akan kembali berjaya, dan launching hari ini diharapkan akan mengembalikan kejayaan kembali Pasar Menoreh seperti tahun-tahun yang lalu. Dan diharapkan seluruh warga masyarakat Desa Sedayu dan khususnya seluruh warga masyarakat Kecamatan Loano tidak sekedar menjadi penonton namun juga menjadi pelaku, baik UMKM, pegiat pariwisata maupun pemberdayaan masyarakat. Hari ini Sabtu 12 Agustus 2023 kita saksikan bersama grup UMKM Merti Negara Desa tahun 2023 melintas di hadapan kita warga masyarakat Desa Sedayu dari 7 pedukuhan, Dusun Dukuh, Kerajaan 1, Kerajaan 2, Lorkali, Sleteh, Sejati, dan Wonosari. Dan kirab budaya kali ini juga diberiakan oleh grup drumband baik dari SMP Negeri 29 Purworejo yang berlokasi di Banyuasin ke Barat, SMP Negeri 25 yang berlokasi di Desa Loano, dan juga MTS Negeri Purworejo 3 yang berlokasi di Desa Banyuasin ke Barat. Tak lupa juga Madrasah Aliyah Kejuruan Riyadhul Muta'alimin yang berlokasi di Desa Sedayu, Kecamatan Loano. Hari ini perpaduan seluruh komponen masyarakat diharapkan akan membangkitkan kembali geliat UMKM, geliat pariwisata, dan juga geliat pemberdayaan masyarakat. Thank you.
Ya, dan kami informasikan juga kepada Ibu Wakil Bupati Probolinggo yang sudah hadir, para tamu undangan dan juga seluruh hadirin.